Wak Jamal nak nanya sikit ni, macam mana kira-kira pendapat Wak Jamal ada orang yang nonton video Upeng Malin tapi dia belum subscribe, macam mana tu kira-kira? Cakaplah minta tolong dengan dia subscribe kan. Eh padahal dia bukanlah dibayar tu. Tinggal tekan aja. Tak payah tu. Pahala pada untuk dia. Sambil dia pening pula. Takut benar. Tinggal tekan gitu. Habis tu dia bekal-bekal dah ketawa. Tak payah tu. Tinggal dia tengah bercakap aja. Dengar tu, ah tu subscribe kau letak ke picit kan tu. Habis tu dia tergelak-gelak dia seorang tu. Tak ada masalah tu. Tak ada masalah itu, jangan itu dipikirkan. Yang penting dia nonton ikhlas. Ah, jangan ada paksaan kan gitu. Dia bayar bergeram dengan awak. Tak ada masalah. Yang penting kan kawan semua, aku minta tolong je cakap eh. Eh aku cakap sampai ke sini. Miko, kau dah menonton itu video pemalai itu. Itu budak tu kan membuat tu kan terkulumus. Bukan senang buat tu dah. Kadang dia bercakap-cakap seorang, tergelak-gelak seorang. Ah, kadang dia menyabung, kadang dia terlentang, kadang mendongak. Itu macam-macam tu. Ah, biarlah dia tolonglah subscribekan dia. Usahlah pelik benda, berfikirlah sikit. Janganlah pakai hati. Biar orang tu semangat membuat video ni. Jadi jangan orang tu menangis-nangis. Menengok tu tak menaik-naik viewer. Tak menaik subscribe tu. Kadang sedih hati. Tak ada dukungan. Tolonglah dukung. Tak payah benar tu. Kalau orang yang sudah-sudah subscribe tu macam mana Wak Jamal? Itu aku gemuk tu. Itu kan buat semangat awak buat video. Kadang itu yang kadang membuat awak tambah semangat. Sehari tu kadang rasa hati aku tu bisa 5 kali rasa nak membuat video tu. Tapi upload tu beransur lah pula kan. Kadang awak ni kadang letih juga. Tapi kerana kawan-kawan dah subscribe, itulah kadang membuat hati ke semangat awak tu kadang tu. Kan itu maksudnya. Jadi Miko semua yang dah subscribe, apa halu lah untuk Miko eh. Janganlah Miko tu istilahnya tu tinggal tekan aja. Bukanlah bayar kawan-kawan eh. Biar dia dukung lah budak awak Melayu ni ha. Janganlah macam itu eh. Jangan tekan aja. Sama subscribe. Pahala untuk Miko. Ingat tu eh. Ini kita tonton sama-sama video berikut ni. Semoga Miko gelak ketawa eh. Itu dia maksud aku. Tonton ni ha. Jangan memano. Pemisra berbahagia. Dengan ini kita undang Bang Ujang Lemak yang beberapa minggu lalu sempat viral di media sosial. Apa khabar Bang Ujang? Sehat? Sehat. Silakan duduk Bang Ujang. Okay. Duduk. Cari kursi yang agak lebar sikit. Sambil itu kita nonton video berikut ni. Ini pemirsa, apa ni Bang Ujang berkelahi pemirsa? Memang dekat tepi jalan. Ini memang tahlah ikut. Patah lah ikut. Sakit lah ikut. Sakit lah ikut. Ini aku minta tak apa. Ini aku rekam aja ni pemirsa. Minta maaf. Ya Bang Ujang. Tunggu Bang Ujang Lemak ceritakan apa penyebab. Tidak, aku ni kan bawa balik dari Paso. Dihejik-hejiknya aku. Kata duk badan gemuk. Benda sebesar biji salak. Itu kan kau ngajar namanya. Makunya aku. Jadi geram aku. Aku pelupa lah. Tak lengah lah aku melupa je. Seharusnya Bang Ujang tak sama lah. Tengok cermin betul tak sebesar biji salak. ini budak gamuk panjang ni dah mulai kau ngajar ni dah. Aku kan dah minta maaf dengan budak yang aku pelupa ni dah. Kan dia hadir kat sini. Makunya aku minta maaf. Pasalnya aku salah sangkut kan gitu. Salak tu kan batu cincin abang. Ini gigi aku dah berderai mempukul lah. Tapi kan aku dah minta maaf dengan engkau. Iya, saya tahu abang dah minta maaf. Ngapa abang tiba-tiba langsung naik seh emosi? Pasal dia mengatur biji salak tu lah. Tapi kan yang dicakap dia kan batu cincin. Iyalah, ini kan masalah di depan orang ramai. Kan tak sedap awak. Cuba seandainya Miko dibuat juga macam itu. Apa tak malu Miko depan orang ramai dibuat cakap macam itu? Walaupun maksud dia bukan itu, tapi kan dia bercakap itu depan macam orang ramai. Beruh muka aku. Memang aslinya sebesar biji salak. Cuman kan aku tak tahu kalau yang dimaksud dia itu adalah batu cincin yang aku pakai kan gitu. Supaya nanti kita ni tidak salah sangka. Aku naik pitam aku. Depan orang lain aku tak bisa menahan. Berarti betul tu sebesar biji salak. Kan gitu masa kalau aku. Kalau ini kau ngajar ni benda lah. Naik sih aku dengan budak rambut panjang ni kalau macam ini caranya. Alahai, pakai naik sih pula. Aku tungkai tak bangkit. Dah, berahim. Jangan ini budak Ujang Lemak ni dikau pancing-pancing eh. Berahim riba. Dikau belum kenal siapa aku eh. 10 orang macam dikau ni bawa kemari. Dia aku sedut lemak tu semua ni kang. Habis dikau aku sedut lemak dikau aku patah-patah tu. Bang Dolah, budak berahim ni dah mulai kurang ajar ni kalau macam ini ni. Iya. Tak senang betul hati aku doh. Bang Dolah harus bertanggungjawab atas perkara ni. Aku tak ada masalah doh. Dikau eh, budak berahim kalau dikau berani dikau sini dikau. Jang. Kita bukan masalah aku. Biarlah disebut-sebut masalah sebesar biji salak tu tak ada masalah. Dikau diam dikau. Kau campur. Udah Jang. Abang udah Jang. Jang. Diam dulu. Dikau sini dikau. Ambil dikau ni. Celaku dikau. Celana udah ni. Ujang udah Jang. Pantang sini kau berani dikau. Udah lah malu kita buat dikau. Perut aku tinju kau kan. Ambil celana salah aku pukul rahang dikau eh. Aku udah ni. Ni mati kau. Mampus kau. Lepas aku bang. Bang dah lepas aku tinjunya aku ni. Ambo kejap ni ha. Jang bok mengucap. Rahang aku tinjunya. Dah. Dikau sini dikau. Akan Allah. Bangkit Jang.
tegakkan aku. Mak ya Allah berat. Ajak betul aku ni usah lagak biji salak. Ingat diko berayam eh. Kata diko aku tak tahu mari diko belakang pasedok kan. Ha tunggu dia kau. Bila dia tak berak malam tu tunggu dia tu. Dah tunggu dah, dia. Dah jang balik lah. Dia bang balik, bang balik. Lepas bandolah lepas lah. Abang macam membela dia kesan dia ada membela kau. Ingat diko berayam aku pangkas rambut dikau. Tengoklah dikau. Sesak kenapa aku dibuatnya? Tak apa doh, pangkaslah rambut buku tu. Bukan menurut aku Ibrahim ni kurang ajar dia membuat sakit hati ni sakat-sakatnya budak tu. Tidak bang, awalnya aku menyanyi ajanya bang, dia aja mau masuk-masuk hati okay, gitu. Dah sudah. Dah semua diam. Dah diam eh. Biarkan bandolah bercakap. Diam. Kan bandolah, awak oranglah disebut dikato macam itu, siapa yang tak marah? Ya sudah. Ya pokoknya menurut aku malam ini budak Ibrahim tak ada adat. Dah, itu dia inti. Tak ada adat. Dua kali aku tengok dia menyaji betul budak. Betul aku nak budak Ibrahim tu memang kecil betul biji mata aku mandang dia tu. Siapa bintang tamu hari ni bang? Bang Ujang Lemak yang kata dia sebesar biji salak kata orang cakap. Apa dia kau cakap? Berbagus mulut dia kau sikit. Betul dia kau sikit. Dah. Eh apa ni bang? Salak biji salak apa kau? Pampau masalahnya. Sudah. Kau ngajur kau sini kau. Kopil ke tu mulut kau. Pijak-pijak dia kan aku cakap. Sini berdua kau kau mari. Sudah. Sini kau. Eh bang aku kasar orang. Kata dia aku takut tak gemuk macam ni. Ini tentu arah. Setan tu lah cara macam ni. Makasih banyak ya Wak Qiu dah menonton kisah ni. Semoga kita semua gelak ya Wak Qiu. Jangan lupa subscribe YouTube Upeng Malai Official Wak Qiu. Like, share dan komen Wak Qiu. Tempai link ke kawan tanda tu. Pahala untuk Miku semua eh. Wassalamualaikum Wak Qiu. Makasih.